Perkenalkan, saya Angga. Dan wanita ini bernama Regina. Dia adalah wanita yang telah 4 tahun ini menemani jalan dan kisah hidup saya. Melihat dia sangat begitu indah. Saat pertama jatuh cinta dengannya, saya berharap, apakah wanita ini bisa membuat saya tak perlu bermimpi yang indah? Karena nanti akan ada sosok sempurna yang menemani hari-hari saya. Dan kali ini, saya akan membuat bidadari di mimpi saya ini menjadi ratu di istana hidup saya. Saya mendapat informasi dari tim bahwa ada pelamar yang ingin berkomunikasi via Skype. Saya pun langsung menuju ruang meeting dari tim melamar. Jadi siapa yang pengen ngajak ngobrol kita di buat episode? Episode kali ini gue tadi udah dapat penelpon dari namanya Angga. Kita langsung hubungin aja deh. Ayo. Halo Angga. Halo. Enggak, Karis nih dari melamar. Oh iya, Karis gimana Mas? Mendingan langsung aja ya sama Mas Temi ngobrol. Angga. Angga, suara saya jelas enggak? Oke, enggak. Iya, kita dapat informasi katanya kamu pengen ngelamar siapa? Regina ya? Iya, Regina. Ini kamu di Bandung ya? Iya, aku di Bandung benar. Kalau seandainya saya besok berangkat ke Bandung, kita bisa ketemu? Oh, boleh. Boleh. Saya besok berangkat ke Bandung ya. Kita ketemu di sana, kita ngobrol ya. Oke? Okay? Siap. Okay. Yo. Thank you ya, Angga. Besok pagi kita berangkat. Besok pagi kita berangkat ke Bandung ya. Hai, enggak. Alhamdulillah. Makasih udah datang ya. Siap. Sekarang Mas Teh. Aduh. Gimana perjalanan ke Bandung? Lumayan, tapi enggak terlalu macet. Terlalu macet. Enggak. Ya. Cerita dong soal sama pacar sampai akhirnya lu yakin bahwa hari ini lu akan lu akan melamar dia. Nah, itu dia. Gua tuh udah pacaran tuh sampai 4 tahun kayak gitu. 4 tahun. 4 tahun cuman emang dari pertama gua ketemu dia tuh dari zaman kuliah. Nah, gua tuh udah emang udah mau niat ini bakal jadi istri gua gitu. Cuman nyari momen yang tepat nih. Buat gimana cara ngelamar kayak gini. Nah. Arti cinta di mata seorang Angga itu apa sih? Sampai akhirnya mungkin dia kayaknya emang mungkin gua enggak sempurna, dia juga enggak sempurna. Cuman saling melengkapi itu dari segi emosional, dari segi apapun juga lah. Jadi saat ada saya kekurangan, dia ada kelebihannya, sama-sama aja sih. Saling melengkapi ya. Jadi dengan ketidakan sempurnaan itu menjadikan kalian sebuah pasangan yang sempurna. Gini, hobi kalian tuh apa sih? Nah, kalau kita tuh biasanya adventure ya. Baru kemarin-kemarin kita rafting tuh. Gitu. Jadi gini. Baca profil Angga ini menarik ya kan, apalagi tadi dengar cerita suka adventure. Dan karena ini Bandung, saya punya satu tempat buat kalian kalau memang kalian suka sama adventure. Gimana? Saya gak bisa kasih tahu sekarang. Boleh. Oh, itu saya. Tapi tentang adventure kayak gitu ya. Pasti. Pasti. Kita bikin yang spesial. Boleh. Ya, udah bisa kerjaan aman kan? Lagi. Aman beres kok. Ah, oke. Ya. Langsung sekarang nih. Ayo. Kita sih pengen coba di arena ATV, ya kan? Nanti kita lihat situasinya, teknisnya seperti apa, kita bicarain sama-sama. Jadi gimana treknya nih, Mas? Kita ke atas dulu. Kita ketemu sama Pak Herman. Wah, ini dia. Halo, Pak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Angga. Ya. Jadi gini, Angga ini pengen ngelamar pacarnya di sini, Pak. Ya. Dan kebetulan kan dia sama pacarnya ini senang banget sama sesuatu yang sifatnya adventure atau petualangan. Nah, di sini ada berbagai macam wahana ya. Ada yang adrenalin juga. Kalau mau yang adrenalin di sini ada ATV. Oh, ATV. ATV. Pas banget yang tadi kita omongin itu, Mas. Oke. Okay. Tapi sebelumnya enggak ada masalah kan, Pak, soal perizinan kita di sini aman kalau ya? Kalau izin mah enggak ada masalah. Oke. Okay. Tapi kalau untuk eksekusinya kan kalau hari Minggu gini kan biasanya suka rame gitu tamunya gitu. Oke. Okay. Sebentar, Mas. Kalau masalah rame saya agak ngedown juga nih. Ketika mendengar lokasi wisata yang cukup ramai di akhir pekan, saya sempat ragu. Karena saya kurang pede dengan keramaian.
itu resiko ya. Apa namanya? Karena kan kita kaitannya sama ini kan tempat umum, bisa, fasilitas umum. Iya, ya kan? Betul. Kalau menurut saya bisa di itu dulu gitu. Pengunjungnya enggak bisa. Kalau kita kan namanya tempat umum, kita malah nanti dikomplain sama pengunjung lagi. Oh iya, iya. Gini aja deh, saya boleh minta syarat enggak, Mas? Saya boleh telepon teman-teman saya enggak? Boleh. Jadi, kalau memang itu bisa bikin lu lebih nyaman. Diangkat ya, bentar ya, satu lagi saya telepon. Emang kalau seandainya teman-teman nggak bisa gitu, itu nggak bikin lo mundur kan? Saya kan sama aja juga. Iya. Banyak orang ini kan sama ini aja kaitannya gitu. Cuma masalah mental sih. Nah kalau itu saya belum terbiasa soalnya. Kan ada lebih ada gua gitu. Di sini ada Pak Herman, ada teman-teman kita support dari belakang semuanya. Kan lebih seru rame-rame juga ya, sama juga. Ini bentar, Mas. Halo Ji, posisi di mana Ji? All on the way. Aduh, besok bisa bantuin gua enggak, Ji? Gua besok ada acara lamaran nih, Ji. Oh, enggak bisa banget nih ya? Gimana ya? Oh, ya udah deh, nanti gua hubungin lagi ya. Yo, makasih. Aduh, Mas Tem, kayaknya gua enggak bisa deh. Gua mundur aja deh kalau kayak gini.